Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini kita akan bahas mengenai nasib orang Jawa ke depannya nggih. Gimana ramalan Jabaya yang berisi wong Jawa kari separo, Cina londo kari sajudu. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa piling bagi kita semua. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, ramalan Sri Aji Jayabaya ini sudah banyak terbukti, akan tetapi ada yang belum terjadi. Mudah-mudahan saja ini tidak sampai nih dulur. Ramalan ini bisa benar, bisa saja menjadi pepiling bagi kita semua supaya kita berhati-hati. Banyak sekali ramalan Sri Aji Jayabaya ini terbukti, diantaranya wong bener denger-denger, wong salah bungah, wong apik ditampik-tampik, wong jahat munggah pangkat, wong agung kasinggung, wong ala dipuja-puja, wong wedok ilang kewirangane, wong lanang ilang kapriwarane. Padahal dulur, ramalan ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dan banyak yang sudah terjadi. Padahal orang Jawa dahulu itu juga tidak ada sekolahnya ya. Beda dengan orang zaman sekarang yang sekolahnya itu sampai tingkatan tinggi ya, sarjana, magister, doktor hingga profesor, sekolah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi belum tentu bisa meramal seperti Sri Aji Jayabaya. Bahkan ratusan maupun ribuan tahun yang lalu sudah terbukti saat ini wis mbok paedo. Nanging sing lagek lulusan dingi sore, sing lagek ngajarne ajaran winginane, kuwi wis mbok percaya. Sing gak iso ngramal keampuhane koyo Sri Aji Jayabaya, kuwi wis mbok percaya. Jadi sekarang itu orang itu lebih menuhankan teknologi dan kemajuan zaman daripada pepiling leluhur zaman dahulu. Arane beragama, tapi yang disembah itu kecanggihan teknologinya. Yang diagung-agungkan dan yang dipuja adalah sesuatu yang tampak nyata dan bisa dilogika. Mengenai nasib orang Jawa ke depannya ya, dimana disebutkan wong Jawa kari separuh, terus wong Cina londo kari sak judul. Lagi maknane dulur, bukan berarti orang Jawa itu akan punah nggih, ilang entek karek separuh, terus yang lainnya mungkin ada yang merantau atau mungkin meninggalkan tanah kelahirannya. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dimaksud wong Jawa kari separuh kuwi padha karo wong Jawa ilang jawane. Wong Jawa orang Jawa. Artine hilang tata kramanya, hilang budi luhurnya, hilang adabe, padha ninggalne ajaran leluhure, bahkan berusaha menghilangkan ajaran leluhurnya. Lebih membanggakan kebudayaan dari luar daripada kebudayaannya sendiri. Bisa dilihat dari sekarang nggih, banyak orang-orang di kita itu meniru kebudayaan dari luar, isin ngakoni tinggalane leluhure. Padahal jati dirinya ya, getih sing mengalir di dalam tubuhnya itu ya teko sapa? Teko leluhure, ora teko luar. Tapi orang-orang luar campuran itu berusaha menyebarkan bahwa wong Jawa kuwi akeh tersesate sehingga banyak sing gak padha ngerti, mergo wong tuane yo gak jelas nih, akhirnya melu-melu apa yang ada di luar hanya karena percaya dengan kecanggihan teknologinya, kepintarannya dan kemodern hidupnya. Kalaupun ada yang masih tetap melestarikan ajaran leluhurnya mengenai tata krama, ada perilaku dan keyakinannya, itu hanya tinggal separuh nggih, gak jangkep. Makanya koyok-koyok tersisih nih gini lemai Dewi, tersisih dari Jawa, terasa asing ya. Kalau melestarikan budaya Jawa itu dianggap sesuatu yang norak. Jadi wong Jawa itu tinggal nama suku dan bahasanya. Memang banyak yang bisa berbahasa Jawa, bahkan sekarang itu trending lagu-lagu Jawa. Akan tetapi di sini ya bukan masalah dari bahasa maupun sukunya dulur, tapi pendalamannya, nilai-nilai yang diajarkan leluhurnya itu tadi yang hilang dari jati diri orang Jawa. Nanti kedepannya
Seperti itu kurang lebihnya mengenai ramalan yang mengatakan wong Jawa kari separo. Contone jenengan tingali nggih, banyak orang Jawa mengaku melestarikan budaya Jawanya nggih dengan menggunakan kebaya seperti saya, tapi ngisore mijarik mini nggih, pupune ketok populer, pupune diler nggih. Kemudian pakai sepatu, goyang-goyang, jendit-jendit, sehingga mencerminkan ajaran budaya ini. Di mana Jawa kuwi kan lagu-lagu ini gendeng-gendeng Jawa ngunuhi diganti karo Barat, lagu-lagu yang modern saat ini, mengatasnamakan kebudayaan. Padahal sejatinya adalah menghilangkan nilai dari kebudayaan itu sendiri. Banyak orang yang berilmu tapi tidak paham mengenai akidah dan etika. Ini pun juga sudah banyak yang terjadi gitu lho. Pendidikan itu hanya secarik kertas tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, di mana bisa dilihat dari perilakunya. Jadi iki lek tiba jamane wong Jawa kari separo kuwi, iki sing separo ula alias ular. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai ngopo wong apik cepet mati, wong munafik serasa abadi. Masih berkaitan dengan ramalan Jayabaya mengenai wong Jawa kari separo. Contoh lainnya nggih dulur, pemimpin nekek rakyate. Ini ditandai dengan mulai berbisnis dengan rakyatnya. Silakan Anda amati sendiri bagaimana keadaan Indonesia saat ini hingga nanti kedepannya nih. Gak perlu tak omong nih, kadang-kadang kita harus berpikir sendiri nih. Apa yang terjadi saat ini, nanti kedepannya seperti apa, itu bisa dilihat. Jika sudah berada di zaman tersebut, wong Jawa kari separo kuwi enek kaitane karo sabdo palon nagih janji nih. Ukara ngene iki panjenengan mestine sudah banyak yang tahu nggih ya. Apa maksude sabdo palon nagih janji? Dimulai dari wong Jawa kari separo. Lek wis ilang jawane sama sekali, nah kuwi akan terjadi. Ya, mudah-mudahan saja tidak sampai, asalkan kita semua tetap berkeyakinan teguh, kita gak ngilangne apa sing dadi pepilinge leluhur nggih. Jangan berusaha menghilangkan ajaran kebaikan atas dasar agama masing-masing nggih. Meskipun kita semua berbeda agama nggih, tapi tetap apa yang menjadi peringatan sesepuh dahulu, selayaknya kita mengkaji ulang, selayaknya kita ini ngati-ngati ben supaya uga terjadi. Aja ngomongne ramalan kuwi sesuatu sing disiki kersa. Lah nyatane ramalan Jayabaya sudah banyak yang terjadi. Padha karo jenengan dielingke, jangan buang sampah sembarangan, nanti bisa terjadi banjir. Apakah itu sesuatu yang disiki kersa? Kan ndak to dulur, kan sudah banyak kejadian nggih. Kalau buang sampah sembarangan, nanti kalau hujan terjadi banjir, nyumpeti saluran air, nyumpeti dalanane banyu. Bagi wong sing pikirane cekak, kok disiki kersane Gusti Allah. Lah ngono kuwi kan wis takdire. Lho, takdir kuwi tergantung piyene awake dhewe, dulur. Lah awake dhewe nek pengilingan, aja mbok sama sembarang ngono ben gak banjir. Sing gak percaya wong iki lho, musim kemarau ge nek udan. Kae udan taun-taunan gak tau banjir. Lho, urung sampai jek sak pira, lha wis sampai sak gunung. Apane gak dadi banjir? Apane gak negarane dhewe kena bencana, musibah? Lah kuwi prilakune teko sapa? Menungsane dhewe to. Tapi manusia selalu mengatakan ujian dari Tuhan, cobaan dari Tuhan. Padahal awali teko menungsane dhewe, sing gua kuwi mang wis generasi kepiro? Dadine banjire sing ngalami kuwi generasi sing selanjutnya. Kayak gitu loh dulur. Makanya ketika ada ramalan mengatakan sesuatu, walaupun tidak meyakini, setidaknya kita berpikir, apakah itu benar? Apakah itu sudah pernah terjadi? Tapi manusia kebanyakan tidak mau. Mereka selalu langsung nanding di si ikerso. Kata-kata orang yang tidak bisa berpikir jangka panjang seperti itu, gak disawang DCU akibatnya ki iyo tenan gak tau kejadian yang seperti itu pernah terjadi atau tidak sampai seperti itu. Lah terus wong Cina londo kari sak jodoh ki maksudnya piye? Nah kalau dilihat dari kejadian atau yang relevan dengan zaman sekarang nggih dulur, lihatlah ada peperangan nggih, di mana peperangan itu gak malah mereda tapi malah semakin bertambah. Beruntunglah kita nggih, negaranya dhewe kita, negara kita itu tidak mengalami hal demikian saat ini nggih. Lah sing dimaksud kuwi apa? Wong Cina londo kari sajodo. Maksudnya itu adalah mereka sama-sama penjajah.
perlu digarisbawahi dulur, wong Londo kuwi uga peh Belanda, wong Cina iki uga peh wong negara Cina, tidak seperti itu nggih. Zaman dahulu orang Jawa menyebut Londo kuwi mergo rambuté abang, kemudian kulitnya putih. Sedangkan Cina itu identik dengan mata sipit nggih. Makane diarani Cina Londo kari sak jodho kuwi sing maksudnya mereka itu sing gawe kisruhé donya. Ya, padha blok-blokan bolo-bolonan. Tidak menutup kemungkinan mereka juga akan stay di Jawa. Sekarang aja sudah banyak dulur, apalagi nanti. Karena orang Jawa sekarang ini wis gak ngugemi pakemi, luweh percaya karo ajarane budaya luar. Nek diomong nih tentang sejarah-sejarah Indian nggih, kuwi dianggap kuno, isin bahkan. Padahal nggih dulur, jenengan tahu nggak, ilmu orang Jawa itu sebenarnya sudah dipelajari oleh orang luar loh dulur. Mereka mbuktekne dhewe iki menurut Jawa itu seperti ini, ramalan ngene iki piye. Itu sudah dipelajari, bahkan ilmu sabdo dadi idu geni nggih. Kuwi wis dipelajari karo luar nih. Jadilah loa nggih. Tapi orang di kita percayanya atau belajarnya itu dari sana. Sebenarnya kalau kita mau belajar dari ajaran leluhur yang terdahulu, kuwi lek iso ngudari nggih dulur. Maka kita tidak kalah hebatnya dengan mereka. Loh, mereka tidak punya sejarah seperti kita. Wong Cina, wong Londo kuwi mbiyen gak enek leluhure sing iso ngramal sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan di kita itu sudah banyak dan terbukti. Orang Cina yang teknologinya canggih sekali dan pola hidupnya modern, tapi masih ngugemi ajaran leluhur lho dulur. Beda di kita, kita orang Jawa tapi koyo isin ngakoni leluhure mbiyen piye iki isin. Jadi kiblate iki ning ngene barat. Nah, dari sini nggih dulur, mudah-mudahan kita semua itu bisa lebih berpikir lagi bahwa ojo gur nyawang eleke, tapi sawangan ajaran sing apik kuwi mau serapen aplikasikan dalam hidup. Yen kuwi tidak sesuai dengan ajaran agamamu, jangan kau hina. Karena memang nenek moyang kita itu dulunya sebelum kedatangan agama, tapi mereka sudah mumpuni. Kita tetap mengakui kehebatan beliau-beliau ya yang mendahulu kita. Walaupun kita tidak mengikuti, tetapi setidaknya kita jangan sampai menghakimi atau menghina. Baik dulur, itu tadi yang dimaksud dengan wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodo. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil pelajaran hikmahnya. Dan ojo nganti lali nguri-nguri budaya Jawi, wong Jawa ojo ilang jawani. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.